Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Nong. Nah teman-teman, Mbak Nong seharian di rumah nggak nengunin lah, teman-teman. Tadi pagi selesai beres-beres ngemai mawek, terus aku pulang, banyak banget kerjaan di rumah teman-teman ya. Oh teman-teman, di sini Mbak Nong lagi proses bikin kulit risol. Nah ini di sini tak sambil masak ayam teman-teman, kita tadi beli ayam kecil satu ya, buat mawek teman-teman ya. Kita kayak banyu diungkep. Nanti mama dikei ya, ini memang nyembelih satu nunggu mama gitu teman-teman ya. Nanti mama digambilin berapa iris ngono buat besok menanti malam, cuman buat lauhnya aja kan, setiap hari nyayur bening ya teman-teman. Terus mama itu kalau telur nggak suka. Nah dan di sini Mbak Nong bikin kulit risol itu buat pesenannya Mbak Iti teman-teman ya. Nih udah dapat banyak, tinggal segini ya. Mbak Iti tuh mau ada acara hari Jumat teman-teman, ada acara arisan gitu ya. Terus Mbak Iti pesen kuenya di Mbak Nong, pesen kuenya dua macam, pesen kue risol sama mendut teman-teman, dan mendutnya besok ya bikinnya karena hari Jumat malam kanggo nih teman-teman. Ini masih biarin dulu, dan ini masih tak sambi-sambi. Nah dan ini untuk isiannya, isian risol belum tak masak teman-teman. Nah dan di sini teman-teman ayamnya ini ada tiga, iki jago-jago tadi ya, jago ini nggak gede banget tapi ya gede gitu teman-teman, hampir 2 kilo, 1 kilo lebih. Nah ini ada 3 ekor Mbak Iti itu beli di Mbak Nong ya, terus konbedet ke sisan ya wis. Nah, tadi sama Mbak Bapak Alwi disembelih lalu langsung dibersihin, jadi Mbak Iti penak pisan. Nanti tak antar nanti ciko nanti ya. Ini mau taruh kulkas dulu teman-teman, karena Mbak Nong ini sesore nggak ngene mak tadi siang ya pulang dari rumah mawe sekitar jam 11, terus langsung ning omah wis ora nyanti-nyanti, langsung beres-beres rumah sambil bikin dagangan. Dagangannya karena pesanan Mbak Iti teman-teman, saja nih Mbak Nong leren ya. Soalnya ya isi ngurusi mak uwe, Mbak Nong leren gak jualan dulu. Terus ini karena Mbak Iti juga mau penting kon gawe ke kue gitu ya, bikinkan risol sama mendut untuk besok sore teman-teman. Ya tak tutup dulu, ditutup tambahin air ya. Bungkuk ini kita ungkep di bumbu kecap menunggu teman-teman, terus ben buat lauk mawet. Nah ini mau tak masukin kulkas, kita di Bapak Alwi yang bersihin ya. Besok itu kuat banget teman-teman kerjanya, jadi ini Mbak Iti Yasin, ini Mbak Iti mau ada acara ngundi saudara nih Mbak Iti Yasinan. Jadi besok kita tetap gantian ngurusi mawek teman-teman ya. Dimakani kita gawe saiki, besok sore tinggal goreng. Ini nanti malam kita terusin, terus nanti malam mungkin aku tidur di rumah mawek. Ini terakhir, nanti aja kalau udah apa koper, nanti kan tinggal ngelempiti aja kalau udah beresan semua, ngelempiti nyantai teman-teman ya. Jadi kita tak rampung dulu, masa air rampung kok kita bawa ke rumah mawek, terus jadi mungkin tidur di sana nanti ya, terus untuk masak-masaknya besok masak di sana. Cuman masakan sayur bening buat mawek itu sama masak apa kok kakung, Tony sama Tamuja ya. Ya kalau lauknya ini buat mama aja, yang lain besok nih. Misalnya nih Mbak itu besok juga beli ayam
apa nyembelih ayam, maksudnya besok di rumah Mbak Iti ada masak-masak ya, apa nyembelih ayam itu tadi. Terus Mbak Iti masih punya satu apa dua kono ada sembelih juga, jadi besok masak banyak di rumah Mbak Iti teman-teman, ada acara besok, ada masak pokoknya masak warna-warna lah ya, tapi kita masaknya enggak wong wakeh, cuman mungkin cuma tak masak aku sama Mbak Iti aja, tapi duit sambil-sambil teman-teman, karena besok itu ada acara rewang-rewangan ngono dulure Mbak Iti juga, terus Mbak Nung juga rewang ngono saudaranya Mbak Iti juga. Jadi makanya dipikir dari tadi untuk apa membagi waktunya gimana. Oke teman-teman ya, ini Mbak Nung lanjutin dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman ya, udah mateng. Kita kecapi tadi ya. Ini ngengeh nggih kita. Ya aku tuh mau Bapak Alwi karo Alwi bae sama teman-teman. Ini buat mawak nanti tak gong itu biar biar buat besok juga, nanti tinggal nganget gitu teman-teman ya. Nah, ini tak ungkep aja, nanti malam bisa buat makan juga. Terus yang lain buat besok. Nah, ini tinggal sedikit teman-teman. Bapak Alwi mencari kok kuat men Pak ngopo nih? Ya mutal lu. Apa ya? Loro. Ya wis. Arti gonten-ten teman-teman, tenten ini mau tak bikin sekarang ya. Tak bikin sekarang terus tak besok bisa tinggal ngangkat sebentar. Oke. Tinggal mandi. Anaknya diambil. Water bapak bal-bal. Oh iya bapak tidak bal-bal. Oke teman-teman, bergaris sedikit tak tutup nih. Terus sekalian ini mau tak parut nanti terus buat tenten ya. Ki asli nom teman-teman, cuman ini kan wis nginep beberapa malam, jadi kulitnya wis menghitam ya. Oke, ini lanjut lagi mau ngerebus iki terus dimasak sekalian. Terus ngelipetinnya kalau enggak males ya langsung tak lipetin, kalau apa banyak kerjaan ya tak lipetin nanti malam ya. Nah, oke teman-teman, ini Mbak Nung lanjut tak lipetin sekalian ya. Nah, ini lagi diproses dilipeti. Nih, isiannya udah selesai juga. Dan di sini saya lagi masak. Ini teman-teman bikin isian ini ya. Tenten ya, bikin isian besok apa namanya endut atau bugis. Ini tak rebus. Iki ternak Pak, ternak kulkasnya kebak engko. Tak pernah terkena Mbak Iti. Mbak Nung lanjut mau tak sambil ini teman-teman lipet iki ben ki rampung ya. Rampung terus nanti terus malam bisa di rumah mawa ya. Ini jam 3 mungkin rampung kayak kita istirahat. Itu isi penting tenten juga wis dibikin sekarang, jadi besok tinggal bikin adonannya. Besok pagi cari godong teman-teman, daun pisang ya. Ayamnya juga nanti aja nganternya teman-teman. Sekalian diberesin pisang juga. Tinggal penak. Ini ngamuri tepung panirnya besok aja teman-teman. Dadak aja makwak. Dadak mau digoreng gitu kan apik tadi nih teman-teman. Besok aja. Jadi sekarang tak lipetin aja, nanti masukin kulkas.
Oke teman-teman, udah selesai ya. Nih, ada yang sobek. Oke, ini tinggal masukkan kulkas. Besok sore kita bikin lamurannya ya, dan juga itu apa, tepung panirnya besok sore aja teman-teman. Kalau mau goreng aja. Nah, di sini udah matang. Ini ben adem dulu. Ini masih belum aset banget. Besok masih mau tak angetin lagi teman-teman, masih mau tak satin ya. Jadi ini biarin seperti ini dulu. Oke teman-teman ya, ini videonya cukup sampai di sini. Terima kasih udah ngikutin channelnya Banung, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh teman-teman, wis lap-lap semua. Udah bersih. Nah, ini cabai tadi dikasih sama tetanggaku ya. Kulonku teman-teman, sebelahku itu kan tanamannya itu bermacam-macam ya. Oke, dan ini Mbak Nung mau istirahat, mandi, terus kita ke rumah Mawek ya teman-teman ya. Tapi nanti ke rumah Maweknya habis maghrib aja sekalian. Oke.